Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman semua. Apa kabar? Doa saya kepada kita semua, semoga kita semua sehat, imun kita kuat, dan kita bisa terhindar dari wabah corona. Amin ya robbal alamin. Pada sesi video kali ini saya akan mentutorialkan cara mengecek lokasi WhatsApp yang dibajak. Jadi WhatsApp kita yang dibajak oleh orang lain, oleh orang yang tidak bertanggung jawab, terus bagaimana cara melacak posisi WA tersebut. Oke, sebelum kita mulai, silakan like video ini and subscribe, semuanya gratis. Atas like dan subscribe-nya saya ucapkan terima kasih. Sebelumnya saya kenalkan, channel ini bertujuan untuk memberikan pembelajaran, yaitu mengenai perpajakan, cara lapor SPT, cara lapor PPH, perhitungan PPH, dan lain sebagainya lengkap. Dan tambah-tambah lainnya seperti berita atau tutorial-tutorial cara-cara yang lainnya. Jadi silakan subscribe channel ini agar bisa bermanfaat ke lebih banyak orang lagi. Oke, tidak buang-buang waktu. Bagi teman-teman, saya ingin menyampaikan bagaimana cara untuk melacak posisi WA kita ini bajak. Saya sudah coba searching ke Google, mempraktekkan semuanya, cara mengetahui akun WhatsApp yang dibajak, ya. Banyak sekali saya coba, saya praktekkan semuanya karena ini pengalaman pribadi. WhatsApp saya dibajak, saya penasaran ingin tahu posisi WA orang yang membajak tersebut, posisinya di mana. Itu saya cobain semuanya, itu nggak bisa ya, dari IP address, dari MCD, dari segala macam lah, sudah dicobain semua itu nggak bisa. Bahkan saya sudah coba ke kantor polisi menanyakan untuk membajak lokasi orang yang sedang menggunakan WA saya, itu kata polisi tidak bisa. Karena yang terlacak itu pasti ya handphone kita, nomor yang sedang aktif tersebut, itu yang terlacak. Tapi kalau untuk posisi orang yang menggunakan WhatsApp kita, itu tidak bisa terlacak posisinya. Nah, jadi kesimpulannya itu tidak bisa, dan saran saya nonaktifkan akun WA teman-teman semuanya. Atau teman-teman bisa login kembali ke WA-nya, silakan login kembali, di hapus WA-nya lalu login kembali, otomatis akan kita kuasai kembali. Cuman terkadang kalau hacker itu nggak, dia pinter, ketika kita login kembali itu nggak bisa karena WhatsApp-nya mereka sudah ambil alih dan sudah diverifikasi dua langkah biasanya agar tidak bisa diambil alih oleh orang lain lagi. Makanya caranya adalah nonaktifkan WhatsApp yang sedang mereka gunakan agar kita bisa login kembali. Cara nonaktifkannya bagaimana, itu sudah ada di tutorial video saya sebelumnya. Caranya ya, teman-teman bisa email ya, kirim email ke support@whatsapp.com. Oke, support@whatsapp.com, email ke sana, catat, isikan nomor HP Anda, lalu isinya silakan nonaktifkan akun saya ya. Nanti maka akan dapat balasan dari WhatsApp, itu cepat balasannya ya. Balasannya seperti ini. Hai, terima kasih atas pesan Anda. Kami turut prihatin atas hilangnya telepon Anda. Sebelum kami dapat menonaktifkan akun Anda, kami perlu mengetahui nomor telepon Anda dalam format internasional lengkap. Nomor telepon Anda harus dimulai dengan tanda plus, kode negara, dan kode area di depan nomor telepon. Ini nanti kita silakan balas email ini, isinya seperti ini. Balas saja nomor teleponnya sekian, pakai plus 62 ya, yaitu kode negara Indonesia. Plus 62857 sekian 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 sekian. Ya, lalu dapat verifikasi seperti ini, bahwasanya akun kita sudah dinonaktifkan. Nah, jadi teman-teman bisa login kembali. Ini ada di tutorial video saya sebelumnya, silahkan dicek. Ada di deskripsi cara lengkapnya seperti apa, silahkan teman-teman simak. Jadi semoga video ini bermanfaat ya. Hati-hati agar WhatsApp kita tidak dibajak oleh orang lain atau orang yang tidak bertanggung jawab. Oke teman-teman, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe-nya, semuanya gratis. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.